Halo teman-teman semuanya, welcome back di Nahara Gaming. Hari ini kita akan main game Sakura ya. Aku adalah kereta Thomas Hexei. Aku ingin menyerang kota Sakura ini. Lihat, aku sudah menembakkan energi-energi ini ke berbagai arah agar pohon-pohon di sini bertumbangan. Semuanya akan aku tumbangkan karena aku ingin menyerang kota ini. Tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk menumbangkan semua pohon di sini. Dan aku sekarang akan menuju kota. Aku akan menyerang apa saja yang aku temui. Aku ingin menghancurkan bangunan-bangunan dan gedung-gedung di kota Sakura. Wah, bosan sekali nih siang-siang begini. Waduh, aku keluar aja deh. Kayaknya aku bosan banget di rumah. Ngabuburit aja deh, biar gak terasa. Nanti tiba-tiba udah maghrib aja. Sambil melihat-lihat sekeliling. Wah, kota Sakura sekarang udah banyak berubah nih. Edisi Ramadan sudah banyak ditanami pohon-pohon. Wah, jadi segar sekali ya pemandangannya. Dan di sini juga ada jembatan penyeberangan di dekat rumahku. Senang sekali aku ini. Wah, aku kemana ya kira-kira? Wah, sepertinya aku mau berkeliling-keliling aja deh. Lihat di sini di tengah-tengah jalan ada air mancurnya. Wah, asik sekali, segar sekali ya jadinya. Kalau begitu, aku sekarang akan berkeliling kota ini dengan terbang. Aku akan berubah menjadi Chainsaw Man. Wow, aku adalah Chainsaw Man. Wow, lihat ini. Di kota ini sekarang sudah banyak gedung-gedung yang sangat tinggi. Menyenangkan sekali. Puasa-puasa gini aku terbang-terbang sambil melihat sekitar. Kota ini sekarang terlihat sangat sejuk. Aku jadi makin betah untuk tinggal di kota Sakura ini. Wow, lihat ini, tumbuhannya sangat banyak. Jadi di setiap sudut kota sekarang ditanami tanaman yang banyak. Kalau begitu aku akan turun dulu deh. Capek juga nih terbang terus. Turun ya, aku sudah sampai. Ayah Susanti, pengen nyari teman. Aduh, aku boring banget sendirian di rumah. Kemana ya? Mendingan aku pergi ke taman saja deh. Yutamio lagi main di taman gak ya? Aku gak punya kontak mereka lagi, jadi aku gak bisa telepon mereka. Kalau gitu, yang penting aku pergi ke taman dulu. Siapa tahu nanti aku akan bertemu sama teman-teman di sana. Wah, nggak bisa putar balik ya, nggak bisa belok langsung, jadi harus putar balik di sini kalau mau ke taman. Ya emang sih sekarang sudah banyak tanaman dan pohon-pohon di kota Sakura, jadi segar. Tapi kalau mau ke taman jadi agak ribet. Baiklah, aku akan tunggu di sini. Turun dulu. Wah, kok sepertinya sepi sekali ya, nggak ada orang sama sekali di sini. Ya ampun, pada kemana ya anak-anak? Aku nih lagi mau cari teman padahal. Mio, iya Kak Yuta. Mio, kita jemput Tata Matom yuk. Mereka tuh belum lihat dekorasi baru di kota Sakura loh Mio. Iya ya, sekarang kan kota Sakura sudah sejuk sekali Kak. Iya, tapi Tata Matom tuh belum tahu kalau kota Sakura sekarang sudah menjadi sejuk. Iya Kak Yuta, kita jemput aja mereka. Ajak berkeliling kota. Iya, Mio. Ayo kita ajak Tata Matom untuk berkeliling kota. Mereka pasti suka sekali, Mio. Iya, benar sekali, Kak Yuta. Wah, dan sekarang juga banyak gedung-gedung baru loh, Mio. Iya, meskipun membangun bangunan baru, tapi gak lupa untuk menanam pohon ya, Kak. Iya, benar sekali, Mio. Oke, kita turun dulu, Mio. Kita ajakin Tata Matom. Iya, Kak. Lagi pula, kalau mereka cuma di sini gak mau ikut bareng kita, mereka ini kuper jadinya. Iya kakak, benar sekali. Hei Tata Matom. Halo Yota. Ayo main sama kita. Iya Tata Matom, ayo.
di kota Sakura ada dekorasi baru loh, kalian belum lihat kan? Belum, Yuta. Ayo, aku mau. Aku sudah sampai di kota ini. Banyak rumah-rumah. Aku akan serang saja. Lihat, rumah-rumah ini akan roboh semuanya di tangan Thomas. Thomas akan hancurkan semua rumah-rumah yang ada di sini. Dodo, hei, semuanya hancur. Senang sekali aku. Wah, di sini ada gedung-gedung. Aku juga akan hancurkan gedung-gedung yang ada di sini. Dor, wow, hancur lebur. Masih ada satu gedung lagi. Bu, hancur lebur. Ah, tidak menarik sekali. Sepertinya aku akan mencari bangunan-bangunan lain. Aku akan mencari bangunan yang lebih tinggi lagi. Di mana ya? Ya udah, ayo Tama-Tama ikut sama aku sama Mio. Oke, baik. Aku penasaran sama dekorasi baru. Iya, lagi pula aku juga pengen nyari takjil. Ya udah, ayo kita nyari takjil bareng. Emang Atamata mau takjil apa nanti? Kita beli takjil di umat aja. Iya, ayo kita beli di umat. Ya udah, ayo kita ke umat sekarang. Iya, Kak Yuta, sambil ngabuburit. Iya, Mio, benar sekali. Wah, iya, ternyata banyak pohon. Di mana-mana ada pohon. Iya, benar sekali, Atamata, kalian baru tahu ya. Wah, kok mewah sekali, ada gedung-gedung juga. Iya benar, ada gedung-gedung juga. Iya dong. Nah, di depan rumah juga ada jembatan penyeberangan nih. Wah, aku pangling. Iya benar, kami pangling. Iya. Ya, Susanti gak punya teman. Aduh, apa Susanti tinggal nyari takjil dulu ya. Ya udah deh. Ayah Susanti. Nenek. Hah, aku adalah Ayah Susanti. Aku akan mencari takjil di umat dulu. Yeay. Wah, ada Yuta rupanya di sini sama Tamatam. Halo Yuta, Tamatam. Wah, Ayah Susanti. Ih, kamu ikut cari takjil juga. Iya, aku tuh mau nyari kalian tahu. Dari tadi aku nunggu di taman gak ada orang. Hah, aku mau nyari takjil deh ke umat deh. Lagi pula aku bosan juga nih, mau ngapain lagi ya? Aku sudah selesai berkeliling kota ini dan melihat-lihat dari atas. Ya, lagi pula ini kan bentar lagi maghrib ya, masih 1 jam lagi sih. Hei, wah, Yuta, Mio, kalian di sini juga. Hei, Kak Denji, kakak mau apa kak? Aku mau nyari takjil nih di sini di umat. Wah, sama dong, kami juga mau nyari takjil. Ya udah, ayo kita bareng, nanti aku traktir kalian. Hah, rupanya di sini ada gedung-gedung yang tinggi sekali. Wah, bisa nih aku serang. Dah, hancur. Wah, yang itu juga hancur. Yeay. Terus, wah, ada gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. Aku bisa nih hancurin. Cut, aduh, gak nyampe. Kayaknya aku harus lebih dekat lagi deh. Yuhu. Boom. Hancur deh. Ya, ini gedung yang paling tinggi. Akan aku hancurin juga deh. Cuuu. Wah, tidak hancur. Oke. Lihat, hancur gedung yang sebelahnya. Wah, dia hancur dengan sendirinya. Terkena bongkahan gedung yang paling tinggi tadi. Yuhu. Wah, di sini juga ada gedung. Aku hancurin. Yeay, hancur. Nah, di sini ada beberapa bangunan. Aku akan hancurkan juga. Sepertinya ini adalah bangunan asrama. Ya. Aku sudah hancurkan semuanya. Ya ampun, itu ada kereta Thomas Sekse. Wah, gedung-gedung yang tinggi dihancurin semua sama dia. Ya ampun. Aduh. Teman-teman, kalian tunggu di sini dulu ya. Aku akan berubah jadi Chainsaw Man. Aku akan lawan Thomas Sekse itu. Iya Kak Denji, semoga kakak berhasil. Tenang saja, aku adalah Chainsaw Man yang sangat kuat. Hei kamu, kereta Thomas Sekse. Kenapa kamu hancurkan semua gedung-gedung di sini?
Kota ini sudah menjadi indah sekali berkat gedung-gedung itu dan juga pohon-pohon yang sangat banyak. Aku akan serang kamu, kereta Thomas Sexe. Ha, Dingy, aku tidak takut sama kamu. Ha, aku buat kamu terjatuh, Dingy. Oh, tidak. Aku akan mengalahkan kamu, kereta Thomas Sexe. Ha, aku tidak takut sama kamu, Dingy Gentleman. Oh, jadi begitu ya. Lihat ini, gergajiku akan mengalahkan kamu. Rasakan ini. Wow, 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 wow. Wah, lumayan juga, Dingy. Heh, tapi aku tidak akan kalah semudah itu sama kamu, Dingy Gentleman. Wow, wow, rasakan ini. Wah, apa yang kamu lakukan, Dingy? Ah, tidak, aku tidak bisa berdiri, Dingy. Wah, aku kalah. Wah, akhirnya kereta Thomas Sexe sudah berhasil aku kalahkan. Yeay, wah, tinggal satu gedung lagi nih yang tersisa. Semua gedung sudah dihancurkan sama kereta Thomas Sexe tadi. Wah, ya sudah deh. Wah, tapi kenapa kereta Thomas Sexe itu kuat sekali ya bisa menghancurkan gedung seperti itu? Teman-teman, aku sudah berhasil mengalahkan kereta Thomas Sexe. Sekarang kota ini sudah aman. Wah, iya, terima kasih banyak Kak Dingy. Wah, Kak Dingy benar-benar hebat. Iya, Kak Dingy, hebat sekali. Ya, hebat, hebat, hebat. Ya udah teman-teman, kalau gitu aku traktir kalian untuk beli takjil ya. Yeay, 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 kita ditraktir. Iya, kita ditraktir, hore. Oke teman-teman semuanya, kalau gitu sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye teman-teman semuanya.